Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua temanku dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dan seterusnya, semoga Allah selalu melindungi semua teman-temanku dan semua keluargaku, disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga yang sakit cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula, dan semoga rezekinya berlimpah, berkah dan barokah. Selamat aktivitas teman-teman. Hari ini di Jeddah menunjukkan jam 11 siang teman-teman. Panasnya 30 derajat Celcius. Seperti mendung tapi nggak hujan, soalnya di Jeddah jarang hujan guys. Nggak seperti di Mekah. Di Mekah sering hujan, apalagi Taif hampir tiap hari hujan guys. Beginilah guys situasi siang hari ini. Ini namanya Jalan King Abdul Aziz. Jalan Raja Malik Abdul Aziz guys ini namanya. Masya Allah, jalannya itu sebelah kiri korma semua itu guys, karena di Saudi Arabia korma masya Allah tumbuh subur. Ini jalan ini menuju ke Kornes, ke Pasar Balat, ke Laut Merah juga bisa, jadi bisa kemana-mana guys. Saya selalu mendoakan semoga semua temanku dimanapun Anda berada, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan pekerjaannya. Semoga rezekinya berlimpah, meruah, berkah dan barokah. Kita harus selalu bersyukur. Pekerjaan apapun yang kita miliki harus disyukuri guys, karena semua rezeki udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar kecilnya harus kita syukuri. Insya Allah rezekinya akan berkah dan barokah guys. Yang terpenting carilah rezeki yang halal. Biar sedikit insya Allah berkah. Daripada kita mencari rezeki besar tapi nggak halal, nggak barokah guys. Karena kita tidak akan tahu kapan ajal menjemput kita. Jadi kalau bisa, selama saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuatlah kebaikan, karena itu adalah perintah dari Allah. Dan tinggalkanlah keburukan dan kejahatan, karena itu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua, selalu memberi kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan, karena kesehatan nomor satu. Biarpun kita punya uang banyak, harta berlimpah, kalau kita tidak sehat, percuma guys. Uang banyak, kalau kita tidak sehat, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Yang terpenting kita harus bersyukur karena Allah selalu memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Karena sehat itu mahal guys. Kalau kita sehat masya Allah, tabarakallah, kita makan sama apapun, kalau kita badan sehat enak guys. Juga tidak ada
larangan. Semua boleh dimakan. Inilah situasi siang hari ini, guys. Jalan masih sepi. Sekarang saya belok kanan, guys. Ini namanya Jalan Herak. Itu di depan hotel tinggi banget, guys. Itu di atasnya itu untuk parkir helikopter. Ini pinggir Laut Merah, guys. Di sini penginapan elit-elit, guys, mahal. Ini ada bundaran, apa ini namanya ini? Bundaran gambar ini, apa namanya? Gurita. Gurita. Ini sebelah di daerah ini semuanya penginapan, guys. Ada Hotel Hilton di sini. Itu di depan juga gedung yang tinggi itu. Belum jadi tapi, guys, itu masih belum selesai. Ini daerah Laut Merah, guys. Laut Merah. Ini sebelah kiri ada Hotel Sheraton yang tinggi. Sebelah kiri Sheraton itu, guys. Hotel Sheraton. Ini kalau sore mah di sini banyak orang, guys. Banyak orang gue sepeda, orang jalan-jalan. Ini dikarenakan ini siang belum ada orang, guys, karena orang Saudi kalau siang itu pada tidur, guys. Jadi siang dibikin malam, malam dibikin siang. Malamnya gak tidur, kalau siang tidur itu orang Saudi. Masya Allah, sekarang di Saudi banyak pepohonan, penghijauan. Saya laut, guys. Laut Merah. Laut, guys, depan saya. Laut Merah, Jeddah. Sebelah kiri ini kalau malam ramai, guys, penuh sama orang para goes sepeda. Masalah loh, gedung tinggi banget tapi belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Guys, nggak ada orang. Ini di sini kalau bis asar, masya Allah banyak manusia di sini, guys, penuh.
sekian dulu guys video kecil dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila video saya kurang berkenan di hati teman-teman semua. Di akhir video saya selalu mendoakan semoga semua saudaraku dan semua temanku semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezeki dan pekerjaannya, dan semoga rezekinya berlimpah, berkah dan barokah. Dan saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku bisa naik haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.